Selamat datang dulur, jumpa lagi di channel kami Sobri Saking Pojok. Kali ini kita mengerjakan mesin cuci Aqua AGW 910DD. Oke, kita di sini akan berbagi pengalaman tentang kode error untuk tipe ini ya. Error yang pertama adalah E2. Kita coba nyalakan dulu. Power start. Ini error E2. Error E2 ini terjadi karena door error ya. Door errornya di sini, ini untuk soket. Soket pintunya dia menuju ke sini. Oke, di sini pakai sensor untuk magnet. Dia error karena tidak dipasang. Oke, kalau terkadang untuk sensornya rusak, dapat juga kita langsung jumper ya. Untuk error E2. Kita coba jumper di sini untuk kita langsungkan untuk pintunya, jalur pintunya. Oke, seperti itu ya untuk jalur pintunya. Kemudian kita coba lagi. Oke, sudah tidak error E2 ya. Jadi E2 adalah error untuk pintunya, masalah pintu. Jadi kalau merek lain, kalau biasanya telah start ya error itu, kerusakan di bagian water lever untuk Aqua ini agak sedikit berbeda ya. Begitu di start dia E2, dan ternyata yang rusak adalah bagian pintunya. Ini juga unik ya untuk Aqua ini, untuk water levelnya seperti ini. Di water level ini ada switch di dalamnya. Ini berfungsi untuk switch keseimbangan ya, seperti ini ya. Untuk posisinya nanti di situ ya. Switchnya ini di nomor berada dia, nomor 1 dan nomor 3 ya, kalau tidak salah di nomor. Jadi yang untuk switch analog balancingnya di merah putih dan biru untuk switch analog balancingnya. Oke dulur, cukup sekian video kami kali ini, berbagi pengalaman untuk error E2 pada merek Aqua Top Loading. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Tunggu video kami selanjutnya. Matur suwun.